Tunggal putra terbaik Malaysia, Lee Zee Jia, resmi mendapat hukuman larangan tampil dalam turnamen BWF selama 2 tahun oleh Federasi Bulu Tangkis Malaysia atau BAM. Peraturan larangan bermain selama 2 tahun diberikan kepada pemain yang mundur dari pelatnas sebelum berusia 29 tahun. Presiden BAM Tan Sri Norza Zakaria mengonfirmasi Lee telah mengajukan pengunduran diri pada Selasa 11 Januari 2022. Adapun sebab pengunduran diri adalah tidak tahan dengan tekanan yang dibebankan selama ini. Lee Zee Jia lahir di Kedah, 29 Maret 1998 dengan tinggi 186 cm. Pegangan raket di kanan. Peringkat 7 tunggal pria dunia saat ini. Prestasi Lee Zee Jia juara All England 2021, runner-up Hilo Open 2021, juara Chinese Taipei Open 2018, runner-up Korea Masters 2018, juara Polish International 2017, juara Dutch Junior 2016, runner-up India International Series 2016. Keputusan mengejutkan Lee Zee Jia mengundurkan diri dari pelatnas untuk menjadi independen menuai pro dan kontra. Para fans Lee Zee Jia menilai keputusan yang diambil BAM tidak adil. Sebagai juara All England dan kapten tim Malaysia dalam meraih medali perunggu di Piala Sudirman, LZJ telah melakukan yang terbaik. Tidak pantas mendapat hukuman selama itu. Fans juga membuat petisi untuk mendukung Lee Zee Jia dan Goh Jin Wei yang memilih independen dan berharap organisasi bulu tangkis di Malaysia bisa lebih baik. Lee Zee Jia dan Goh Jin Wei merupakan pemain muda dengan potensi besar sebagai andalan Malaysia di kejuaraan dunia bulu tangkis. Sangat rugi seorang atlet divakumkan selama 2 tahun tanpa pertandingan kejuaraan.